MU temukan kesepakatan pribadi dengan Mark Cucurella. Manchester United mencari bek kiri baru pasca cederanya Lucas Shaw dan Tyrell Malacia. Mark Cucurella jadi target utama Erik ten Hag. Sang pemain sudah setuju untuk hengkang ke Old Trafford. Spekulasi soal masa depan Mark Cucurella menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian di bursa transfer musim panas 2023. Tidak menjadi pilihan utama Mauricio Pochettino membuat dia terus dikaitkan dengan pintu keluar Chelsea. Kini jelang penutupan bursa transfer, bek asal Spanyol itu dikabarkan masuk dalam rencana belanja Manchester United. Terakhir klub yang bermarkas di Old Trafford itu dikabarkan sudah mengajukan tawaran peminjaman dan bersedia membayar 2 juta pound sterling. Chelsea memang tak menutup peluang untuk melepas, namun klub asal London tersebut disebut meminta MU membayar sebesar 7 juta pound untuk biaya peminjaman. Kini menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano, Mu sudah lebih dulu menemukan kesepakatan pribadi dengan Cucurella, sang pemain juga sudah setuju untuk bergabung ke Old Trafford. Sebagai tambahan informasi, saat ini negosiasi di antara kedua belah pihak masih berlangsung. Kedua tim juga merasa yakin jika kesepakatan akan tercapai dalam beberapa hari ke depan, MU bahkan sudah enggan membuka negosiasi dengan target lain dan ingin fokus menyelesaikan transfer ini. Mark Cucurella takkan menjadi pemain terakhir yang direkrut MU jelang akhir musim panas 2023. Kabar terakhir menyebutkan bahwa mereka akan segera menyelesaikan transfer Altay Bayindir dari Fenerbahce. Manchester United umumkan kedatangan Altay Bayindir hari ini. Manchester United dikabarkan akan mengumumkan kedatangan Altay Bayindir dari Fenerbahce pada hari Rabu usai menuntaskan kepindahannya. Manchester United belum lama ini telah sepakat untuk menjual Dean Henderson ke Crystal Palace dalam sebuah kesepakatan senilai 20 juta pound sterling, dan ia telah menyelesaikan tes medisnya. Konfirmasi transfer pemain berusia 26 tahun itu bisa terjadi pada hari Rabu, dan jurnalis The Athletic, Laurie Whitewell, mengklaim bahwa kepindahan Bayindir bisa diumumkan secara bersamaan. Pemain internasional Turki itu telah tiba di Inggris pekan lalu dan akan bergabung dengan biaya transfer awal senilai pound sterling 4,3 juta. United telah lama berniat untuk merekrut seorang penjaga gawang cadangan, dan mereka akhirnya mencapai kesepakatan untuk mendaratkan Altay Bayindir dari Fenerbahce. Pemain berusia 25 tahun itu datang dengan pengalaman yang cukup di Super League. Ia adalah seorang penjaga gawang modern, yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyelamatan di luar kotak penalti. Dari segi distribusi, ia memiliki rata-rata sekitar 69%, namun memiliki kemampuan yang mengesankan dengan umpan-umpan panjangnya yang akurat. Bayindir kemungkinan akan tampil di Carabao Cup dan Piala FA untuk United, tetapi bisa mendapatkan waktu bermain di Premier League pada bulan Januari dan Februari karena absennya Andre Onana ketika memperkuat timnas Kamerun di Piala Afrika. Onana telah kembali ke timnas Kamerun untuk menjalani laga kualifikasi Piala Afrika bulan depan. Jika mereka lolos, ia akan mewakili mereka di AFC ON pada awal tahun 2024. Bayindir, yang dapat mengenakan nomor punggung 1, dapat diminta untuk menjadi starter dalam 4 pertandingan liga. Bintang asal Turki itu kemungkinan besar akan masuk dalam skuad untuk menghadapi Arsenal pada akhir pekan mendatang. Gawat, Andre Onana terancam tak bisa perkuat MU di 7 pertandingan. Penjaga gawang Manchester United, Andre Onana, terancam absen dalam 7 pertandingan di bulan Januari dan Februari jika Kamerun lolos ke Piala Afrika. Andre Onana bergabung dengan Manchester United dari Inter Milan pada awal musim panas, dan ia telah tampil sebagai starter dalam 3 pertandingan pertama musim ini dengan mencatatkan 1 clean sheet. Onana akan tetap berada di bawah mister gawang saat menghadapi Arsenal pada hari Minggu, namun ia akan kembali ke skuad Kamerun untuk menjalani tugas internasional. Sang penjaga gawang mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional setelah berselisih dengan manajer Rigobert Song di Piala Dunia 2022. Ia kemudian dipulangkan setelah 1 pertandingan di babak penyisihan grup. Namun, keduanya kini telah menyelesaikan masalah mereka, dan Onana kembali ke skuad untuk pertandingan terakhir kualifikasi AFC ON menghadapi Burundi di Garoua pada tanggal 12 September. Kamerun dan Burundi sama-sama mengoleksi 4 poin di grup mereka, namun tim yang pertama berada di posisi kedua di tabel klasemen berdasarkan head-to-head.
Raksasa Afrika Barat itu membutuhkan kemenangan atau hasil imbang dengan 4 gol atau lebih ke gawang Burundi untuk bisa lolos ke turnamen 4 tahunan tersebut. Mereka seharusnya menjadi tim yang diunggulkan untuk bisa lolos dengan keunggulan sebagai tuan rumah. Namun hal itu dapat berdampak langsung pada United pada tahun depan, karena AFCON dijadwalkan akan digelar antara tanggal 11 Januari hingga tanggal 13 Februari. Jika Kamerun lolos dan melaju hingga ke final, Onana akan melewatkan pertandingan Liga menghadapi Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers, West Ham United, dan Aston Villa. Jalani tahun kedua di MU, Christian Eriksen mengaku betah. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen, mengaku sangat nyaman menjalani tahun keduanya bersama skuad The Red Devils. Christian Eriksen didatangkan oleh Manchester United pada musim panas tahun lalu secara gratis usai kontraknya di Brentford habis. Tak butuh waktu lama, Eriksen langsung menjadi salah satu andalan Erik ten Hag di lini tengah Setan Merah. Kini, saat Eriksen memasuki tahun keduanya di Man United, ia mengaku sangat betah. Bahkan keluarganya diklaim sudah bisa beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di kota Manchester. "Saya pikir kami menyesuaikan diri dengan sangat cepat di sini. Kami mendapatkan sambutan yang sangat, sangat baik tahun lalu dan itu terus berlanjut. Jadi, ya, kami bersenang-senang," ujar Eriksen kepada MU TV. Man United pada musim panas tahun ini kedatangan Rasmus Højlund yang tak lain adalah rekannya di timnas Denmark. Saat ditanya apakah Eriksen akan membantu Højlund untuk menyesuaikan diri di kota dan klub barunya, ia mengaku akan berusaha sebaik mungkin. "Saya telah mencoba yang terbaik, namun dia sudah besar. Dia tahu jalannya, dan dia akan menemukan jalannya sendiri." Eriksen kemudian ditanya terkait semua hal yang dia ketahui tentang Højlund. "Dia adalah seorang pria yang sangat teguh dalam pendirian. Ia tidak pernah mundur dari apapun. Dia benar-benar seorang pemain depan, yang agresif dan sangat suka menyerang. Namun, pada saat yang sama, ia juga seorang pria yang baik di luar urusan sepak bola."